sejarah sebenar pembuka awal Pulau Pinang tahun 1730. Siapa yang buka Pulau Pinang tahun 1730? Datuk Jenatun. Datuk Jenatun ni atau nama sebenarnya Jenan bin Rajo Labu bin Rajo Gandam bin Rajo Manguyang dari Gunung Sahilan bin Rajo Kuoso bin Rajo Bakilap Alam Bertegak Gelar Tungku Bagaiwang yang pertama Raja Alam Minangkabau. Mak dia putih sangat Indo Dunia. Orang Pagaru Yuang, orang Sumatera yang membuka Pulau Pinang. Tapi sejarah itu dipadamkan dengan kemasukan Inggeris. 88 tahun kemudian dia tipu pula orang Melayu tahun 1874 menerusi perjanjian Pangkor yang penuh dengan muslihat. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahhal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin amma ba'du. Terima kasih yang berusaha Al-Fadil Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Haji Ibrahim bin Mukhtar selaku Nazir Masjid Kampung Seri Aman Puchong, para pegawai ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Seri Aman Puchong, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Sempena dengan meraikan bulan kemerdekaan, malam ini pihak masjid membawakan kepada tuan-tuan puan-puan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu teguh akidah perkukuh ummah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tepat jam 12:30 malam pada 31 hari bulan Ogos tak lama lagi, maka genaplah 62 tahun kita telah bertuankan bangsa sendiri. Merdeka, dia tak datang umpama embun di waktu malam. Merdeka, dia bukan hadir secara magic. Merdeka ini bukan kita dapat dengan jampi serapah, abrakadabra simsalabim puh merdeka, tidak. Merdeka ini kita dapat dengan perjuangan. Kita bayar dengan air mata, keringat, darah, bahkan nyawa orang tua-tua kita dahulu. Perjuangan orang tua-tua kita dahulu ini perlu kita hargai. Saya kira ramai di kalangan tuan-tuan puan-puan selalu minum air kelapa muda. Tapi berapa orang di kalangan tuan-tuan pernah tanam pokok kelapa? Itu tidak ramai. Orang dulu tanam pokok kelapa dan mereka tahu mereka takkan dapat rasa hasilnya sebab mereka niatkan untuk anak cucu mereka. Justru hari ini kalau kita minum air kelapa muda, jangan lupa itu kelapa ada yang menanamnya. Maka terima kasihlah kepada orang tua-tua kita yang menanamnya. Hadiahkanlah pahala-pahala bacaan Al-Quran kepada para pejuang terdahulu sebagai penghargaan terima kasih atas pengorbanan mereka. Apa sebab kita sangat syukur dengan kemerdekaan ini? Tak lain tak bukan kerana keturunan kita masih Islam. Itu nikmat. Ada negara di dunia dulunya Islam, sekarang tak Islam lagi. Spanyol dulu Islam, 800 tahun Islam. Tapi sekarang Spanyol tidak Islam lagi. Filipina, itu dulu Manila, ibu negaranya, nama asalnya Fi Amanillah, di bawah penaungan Allah. Tetapi tukar agamanya menjadi agama lain. Namun kita Alhamdulillah, walaupun penjajah silih berganti datang ke tanah air kita, selama 446 tahun kita dijajah, itu tak tukar agama. Mungkin orang kata, mungkin dia orang tak paksa kita tukar agama. Jangan. Kalau kita kaji sejarah, orang putih, Portugis mula-mula datang dulu,
Dia kata datang nak mencari rempah, itu dia temberang saja. Kalau dia datang nak cari rempah, kenapakah pada 11 hari bulan September tahun 1509 dia hantar ketua delegasinya dari Portugal namanya Diego Lopes de Squeira? Kalau nak cari rempah, hantarlah tukang masak, chef. Tapi Diego Lopes de Squeira ini padri. Apa kena mengena mencari rempah? Suruh Tok Imam, tak ada kena mengena. Tok Imam masjid kita, ya, tu kaki masak, nasi Arab lah, kari kambing lah, itu lain. Zaman dulu gereja tak ada kena mengena mencari rempah. Ertinya ada niat lain. Sebab itulah kalau kita kaji sejarah, orang putih, orang barat datang ke negara kita menjajah kerana tiga faktor paling utama sekali. Pertama sekali kerana dia panggil 3G, 3Gs. Gold, glory and gospel. Gold artinya kekayaan. Bumi Malaysia kalau tak kaya, tak ingin dia datang. Kaya atau tidak bumi kita ni, tak payah ceritalah tuan-tuan, kang macam ceramah dari Jabatan Pertanian pula kita ni kemalam ni sekarang. Punyalah kaya bumi kita ini. Saya dulu lama duduk di tanah Arab. Orang Arab kalau tanya, ente dari mana? Malaysia. Wah, Malaysia, Masya Allah, Malaysia syurga. Saya tanya, kenapa pula syurga? Ente punya negara tanam tongkat jadi pokok. Ana punya negara tanam pokok jadi tongkat. Mampus itu pokok. Orang Arab hari-hari siram pokok, tak hidup. Tak hidup. Mungkin tuan-tuan yang ke Mekah buat haji, ketika wukuf di Arafah akan kata, tak hidup, banyak je pokok kat Arafah. Itu pokok Arafah baru tanam tahun 1955. Siapa yang menanamnya? Presiden Soekarno. Orang Jawa yang pergi tanam. Sampai sekarang dipanggil Syajarah Soekarno. Itu pun pokok merambu atau semambu bawa pada Jawa. Tanahnya ambil pada Thailand, baru hidup. Baru hidup. Negara kita khususnya dia punya kekayaan luar biasa. Sebab itu United Arab Emirates tiap-tiap tahun import daripada negara kita sayur dan buah-buahan saja $40 billion setahun. Sebab dia tak boleh tanam. Kalau kita kaji sejarah, ada satu puji-pujian pernah diberikan oleh seorang pemimpin terhebat kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ni atau Keraton Majapahit ini kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang memerintah Nusantara. Terkenallah dalam sejarah satu watak namanya Patih Gajah Mada atau Gajah Madaya. Tahun 1313 dia jadi Mahapatih ataupun Menteri Besar zaman Ratu Sri Tribut Wanot Tunggal Dewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardhani, Raja Majapahit yang ketiga. Dia naik pangkat zaman Hayam Wuruk jadi Amangkubumi ataupun Perdana Menteri di zaman Kerajaan Majapahit. Kerjanya dia ni panglima besar. Terkenal dalam sejarah dia panggil Sumpah Palapa. Ni kalau tuan-tuan buka internet ada. Jangan buka sekarang, habis ceramah lah. Allah semua tu datang bercahaya muka malam ni. Ingat kan ada nur punya buka handphone. La ilaha illallah. Habis ceramah kan lah. Sumpah Palapa ini dicatatkan dalam Serat Pararaton ataupun Kitab Raja-Raja. Dia bersumpah, Siria Gajah Mada Papatih Amangkubumi Tan Ayun Amukti Palapa. Siria Gajah Mada Lamun Hus Kalah Nusantara Ingsun Amukti Palapa. Adalah saya, katanya, yang bernama Patih Gajah Mada, bersumpah tidak akan makan yang sedap-sedap selagi saya tidak menundukkan seluruh Nusantara. Lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samanan, Ingsun, Amukti, Palapa. Beberapa negara-negara yang disebutkan termasuklah semenanjung tanah Melayu ini. Dia bersumpah tak akan makan sedap. Apa sebab? Dia kata tidak adalah muka bumi yang paling kaya melainkan tempat kita ini. Sampai terkenal kata-katanya direkodkan dalam Kakawin Negara Krotogomo karya Empu Prapanca pada pupuh gambut baik kelapan sampai 16 gemah repah loh jinawi toto titi tentrem ketora harjo tukul kang sarwo tinandur murah kang sarwo tinuku, katanya.
Ini panjanglah, panjang ceritanya. Puji-pujian yang diberikan oleh orang dulu terhadap negara kita punya kekayaan. Saya tak tahu di Selangor kaya ataupun tidak. Tapi kalau negeri saya, Pahang Darul Makmur, itu memang makmur betul. Kekayaannya makmur betul. Ada satu daerah di Pahang namanya Raub. Kenapa namanya Raub? Banyak emas. Begitu banyaknya emas, dulu orang tu ambil dalam sungai, pakai raub je. Raub dia dapat emas. Tak payah dulang pun. Itu asal usul nama Raub. Raub dia dapat emas. Dan emas masih belum habis sampai sekarang. Tuan-tuan pergi ke Raub Mining, masih ada emas sampai sekarang. Kurang-kurang seminggu dapat sekotak besar kotak mancis. Seminggu. Dalam tak ada-tak ada tu. Dalam jerbu-jerbu tu keluar juga sekotak. Tak putus. Sejak daripada zaman Majapahit, emas tu dah ada di situ. Kalau sebelah Pahang Barat, Keratong, Muazzam, Ibam. Ibam itu sendiri singkatan daripada Ibam. Iron, Bauxite, Aluminium, Mineral. Bayangkan lah. Empat unsur yang tak pernah putus. Itu baru satu Pahang, Selangor tak payah cerita lah. Ni tuan-tuan semua duduk atas lombong semua ni dulu. Semua lombong batu 13 terkenal betul dengan lombongnya masa itu. Batu 13, batu 14. Ni baru ni dulu kampung kenangan batu 13 je yang terkenalnya. Sungai Kelang tu tadi. Semua lombong. Terkenal buaya pucung dulu. Tahun 87-88 terkenal. Kaya betul. Suburnya bumi kita ni tahap kesuburannya 15 meter. Orang lain 5 meter, artinya tanam apa saja hidup. Jangankan pokok, meja forum ceramah ini, tuan-tuan biarkan di tengah tempat parking tu seminggu. Hujan panas, hujan panas, hujan panas. Seminggu tumbuh pokok. Pada meja ni tumbuh pokok, punyalah champion. Saya ingat masjid pun ada pokok lah atas bumbung. Baik cek elok-elok. Mana Nazir? Baik cek untuk tu. Masjid kalau atas bumbung ada pokok, cabut cepat-cepat. Sebab kalau dibiarkan, dia bocor, bocor. Sebab akarnya itu turun ke bawah. Kalau dia dah buat lubang, ada bocor. Nescaya kalau hujan, saya ingat banyak besin daripada orang. Penuh besin. Masjid cantik, beldi banyak. Apa sebab? Banyak pokok atas bumbung. Bukan kita tanam. Datang begitu . Sebab itu dulu orang putih, dia ambil biji benih getah. Ambil di Brazil. Tanam di England, tak hidup. Dia bawa ke Kuala Kangsa tahun 1887. Tanam di situ sampai sekarang hidup. Luar biasa sekali. Dan saya ingat tuan-tuan di sini ada yang membesar dengan hasil getah pun. Kalau kita pucung dulu, semua getah semua. Daripada batu 12, sampailah nak pergi ke Kinara, sampai nak pergi ke Taman Tenaga, sampai Sekolah Dharma, kiri kanan, semua getah ketika itu. Semua getah. Austral Mining dan macam-macam lagi. Semua getah. Orang putih pun heran, macam mana getah boleh hidup? Subur. Kalau di Melaka Negeri Sembilan, sepanjang jalan kampung tu semua getah. Tu dulu orang belah-belah Negeri Sembilan, belah Melaka, JKR pasang signboard, dilarang memotong. Marah dia orang. Apa bondo, tak boleh motong pula dah. Kata. Dia orang kampung panggil motong. Pergi menoreh tu motong kata. Tak boleh motong. Padahal JKR kata, jangan memotong double line. Kata itu. Terpaksalah tukar signboard tu pula. Sama juga kelapa sawit. Yang kita kempen-kempen sayang sawit ini. Sawit asal daripada mana? Daripada jengka. Tak ada. Sawit asalnya daripada Afrika Barat. Asal daripada Angola dengan Gambia. Orang Afrika dia tak pandai jaga pokok. Bagi dia, kelapa sawit ni pokok liar. Sama macam tempat kita, pokok salak. Saya ingat budak-budak WeChat ni pokok salak pun tak pernah tengok seumur hidup. Buah salak pun saya ingat dia orang tak pernah makan lah seumur hidup. Musang King dia kenal, salak dia tak kenal. Orang putih ambil daripada Angola dan Gambia. Tanam di England, tak hidup. Bawa ke Malaysia, elok banyak pula hidupnya, luar biasa sekali. Sampaikan orang Afrika turun kapal terbang dekat KLIA Sepang. Sebelum landing, nampak ladang banyak, IOI apa semua. Dia pun tanya, pokok apa susun cantik ni? Jawab dia penumpang tu, kelapa sawit. Hah, kelapa sawit? Tanam pakai pembaris ke? Lurus. Dia heran lah. Dia heran.
Orang selalu puji Thailand. Oh, Thailand lagi hebat Ustaz. Buah-buahan dia semua lagi bagus daripada Malaysia. Ini engkau ni tak ada patriotik langsung lah. Thailand memang buah-buahannya bagus. Tapi Thailand tak boleh tanam kelapa sawit. Tak dapat. Sebesar-besar Thailand, hanya 2.9% je daripada permukaan muka buminya boleh hidup kelapa sawit. Tak boleh hidup. Kelapa sawit pun reti memilih mana nak tumbuh. Dan punya kaya negara kita sekarang ni, tambah pula baru, kurma pula dah. La ilaha illallah, kurma pun hidup. Sehat pula tu, segar bugar. Luar biasa sekali. Dulu kurma, kalau tanam di negara Arab, Timur Tengah, antara 5 hingga 7 tahun baru dapat hasil. Tapi Malaysia punya kurma 3 tahun ni, luar biasa sekali. Arab pun garu kepala lah, macam mana ini kurma boleh ada, ini pocong sini ada. Dia pun banyak heran. Tapi kalau masjid tuan-tuan nak tanam pokok kurma, jangan memandai-mandai. Pokok kurma ni dia ada peraturan dia nak tanam. Bukan beli pasal tani terus tanam, tak hidup macam tu. Dia ada adat tata susila dia. Dia ada istiadat dia. Kalau beli pokok, kena pastikan jantan atau betina. Dia pokok kurma ni kuat beranak, kuat kahwin. Poligami kerja. Jadi nak beli, kena sepasang. Jantan betina. Kita manalah kenal jantan betina. Tengok serupa. Rupa beli dua-dua jantan. Mana nak beranak dua-dua jantan. Tak pun beli dua-dua betina. Pun sama juga. Kena cari orang yang pandai. Tanam jantan betina. Tanam pula kena dekat-dekat. Kalau jauh, tak nak beranak. Mengada-ngada betul lah. Dia kuat beranak, tapi dia nak dekat. Pandai-pandailah tuan-tuan cari siapa nak membekalkan pokok kurma tu. Tapi boleh hidup. Jadi yang pertama, orang putih datang nak mencari kekayaan. Yang kedua, orang putih datang kerana faktor glory. Glory ni kemegahan. Dia sesama dia megah. Negara-negara penjajah seperti Portugal, Spanyol, Belanda, Britain, Perancis. Ini semua negara penjajah. Sesama dia tu dia berbangga-bangga lah. Kau dapat mana? Aku dapat Riau. Oh Riau. Kau dapat apa? Aku dapat Johor. Dia berbangga sama dia. Satu persaingan. Dan faktor yang ketiga, orang putih dulu jajah kita, ini mustahak. Faktor gospel. Gospel ni maknanya faktor agama. Dan ini bukan ceramah resis, tidak. Ini sejarah. Orang putih memang datang nak memperjuangkan agama. Dan itu hak dia. Hak dia untuk nak berjuang atas agama dia. Ya ke Ustaz? Tak adalah. Kita tak belajar pun dalam sejarah. Baik. Sejarah ada rekod-rekodnya. Raja Philip yang kedua, Raja Spanyol, dia pernah keluarkan dekri, satu pengisytiharan. Mana-mana lelaki Portugis yang berjaya kahwin dengan wanita tempatan, orang Melayu, dan tukarkan agama perempuan itu, dia akan dapat pengecualian cukai, LHDN. Mana bulan 4 tak payah declare. Mahu tak melompat? Kalau kita pun melompat, tak payah declare. Tak payah bayar pun. Dan mana-mana bekas banduan yang dalam perol, kalau dapat kahwin wanita tempatan, terus dimerdekakan. Dapat pengampunan. Jadi berbondong-bondonglah orang Portugis ketika itu nak kahwin dengan rakyat tempatan, khususnya di Melaka. Maka ada direkodkan secara rasmi, tahun 1604, Alfonso de Albuquerque uruskan perkahwinan tentera-tentera Portugis dengan orang tempatan, dan rekod rasmi dia tulis ada 200 perkahwinan. Itu yang rekod jumpa, rekod tak jumpa. 200 perkahwinan. Hasilnya wujudlah satu kelompok yang menjadi bumi putra di Malaysia sekarang, namanya kelompok Serani. Kulit Melayu, muka Melayu, tapi nenek moyang dia kahwin campur. Ini bukan cerita resis seperti tidak, cerita sejarah. Dan bukan penghinaan pun, ini lipatan sejarah. Dan mereka kekal menjadi rakyat yang setia kepada Malaysia, walaupun nenek moyangnya asal daripada Portugal. Dan mereka bawa pula bahasa-bahasa baru hasil daripada perkahwinan dengan orang Portugis ini. Contoh kita orang Melayu, Jawa ke Bugis ke, tetap pakai bahasa Portugis. Banyak. Apa bahasa Portugis yang kita pakai sampai sekarang? Kareta. Itu bahasa Portugis, kereta. Kareta. Apa lagi? Escola. Sekolah. Sekolah tu bahasa Portugis. Apa lagi? Bandera. Bendera yang pacak siang malam ni. Apa lagi? Mantega. Itu makanan lah, mentega. Queijo.
keju, keju, kuejo, igreja, gereja, apa lagi, mesa, mesa ni meja, mesa, apa lagi, ananas, nenas, buah nenas, apa lagi, tuan-tuan yang kerja bomba, jangan dah ke dengan Portugis, bomba tu bahasa Portugis, bomberos, bomberos, mana pasukan memadam. Kalau tak ada Portugis, agak apa nama jabatan bomba dan penyelamat? Tak tahu lah nak tahu apa. Jabatan padam api. Tak sedap langsung bunyinya lah. Nasib baik ada Portugis. Bomba. Sedap bunyinya. Bomberos. Termasuklah juga, kita kalau di sini hari Ahad, orang tutur panggil hari Minggu. Minggu. Minggu tu Father Domingo. Setiap hari Ahad, Father Domingo, dia punya paderi dia, buat semayang. Ada semayang, ada baca khutbah, ada buatkan pengampunan taubat. Jadi orang Melayu itu suka nak pergi dengar khutbah dia. Disebutkan hari Ahad tu hari nak jumpa Father Domingo. Lama-lama panjang sangat sebut Domingo jadi Minggu saja. Hari Minggu, Minggu, hari Minggu jadi hari Minggu sampai sekarang. Bukanlah tuan-tuan tak boleh pakai kalimat Minggu tu, pakailah, tak ada masalah. Ini sejarah saja, cerita dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu punya cerita. Sebab itu kita tak boleh memadamkan sejarah bahawa Portugis, Belanda, Inggeris datang kerana nak agama. Itu sejarah. Tapi kenapa mereka gagal? Sebab orang tua-tua kita pertahankan, perjuangkan. Baik itu sekali lagi hadirin hadirat, kita kena terima kasih ke orang tua-tua kita dahulu. 24 Ogos tahun 1511, ketika Portugis masuk ke Melaka, dia jajah Melaka selama 130 tahun. Bukan sekejap. Bukannya sebulan dua. Bukan lima tahun. 130 tahun. Setelah Kesultanan Melayu Melaka berdiri gagah selama 110 tahun. Kuat dah, kita baru 62 tahun. Jangan ek lah. Jangan ek sangat. Melaka yang sebegitu gagah 110 tahun. Tombang dengan Portugis. Dijajah pula 130 tahun. Tapi adakah orang tua-tua kita ketika Portugis menjajah itu mereka pakat tidur beramai-ramai? Adakah mereka perangai macam kita main telefon siang malam pagi petang? Tidak. Orang tua-tua dulu tak pernah tidur. Tahun 1521, kita ucap terima kasih saudara-saudara kita dari utara Sumatera, Sumatera Utara, khususnya di Aceh, yang bertali arus membantu menyerang Portugis daripada Aceh. Tahun 1521, Sultan Ali Muhayyad Shah, Sultan Aceh pertama, dia serang Melaka. Serang tapi tak menang sebab Portugis ni kuat ketika itu. Datang pula Sultan Alauddin Al-Qahar, Sultan Aceh yang ketiga. Dia serang Melaka tiga kali. 1537 dia serang, kalah. 1547 dia serang guna kapal pun kalah. Tahun 1564, dia minta bantuan dari kerajaan Turki Utsmani. Semasa itu, kerajaan Turki Utsmani diperintah oleh Sultan Sulaiman yang merupakan Sultan Turki Utsmaniyah yang ke-10. Minta tolong, tapi gagal. Adakah Portugis terlampau kuat? Tidak juga. Portugis tak kuat. Tapi di kalangan orang Melaka ketika itu, seronok kerja dengan Portugis. Jadi dia orang dah dapat gaji, ada allowance, ada pangkat, ada apa. Dia orang pula mempertahankan Portugis siang malam pagi petang. Jadi Portugis main wayang sajalah. Orang-orang kita yang berlawan sesama kita. Kemudian Sultan Ali Riayat Shah, Sultan Aceh yang ke-9, serang Melaka 3 tahun berturut-turut. 1573, 1575, 1577. Tapi tak menang, pembelot ramai. Sambung balik di Sultan Iskandar Muda, Sultan Aceh yang ke-12. Dia serang 2 tahun, 1615 dengan 1638. Hasil daripada serangan demi serangan bertali arus, akhirnya Portugis lemah. 1641, Belanda datang. Belanda datang. Bila Belanda datang, orang Aceh dah penat. Penat dah menolong. Orang tempatan masih lagi seronok dengan baju uniform, dapat apa ke main seronok, dapat jadi pegawai kerajaan, jadi orang pencen. Tak ada dia berjuang melawan Belanda dah. Belanda datang tahun 1641, kita ucap terima kasih lah kepada saudara-saudara kita dari Makassar, Bugis. Orang Bugis yang banyak menolong kita. Orang Belanda datang jajah Melaka Johor berapa tahun? 183 tahun. 183 tahun.
Datanglah orang-orang Bugis tahun 1782 sampai 1784, yang itu memang serang habis-habisan. Maka dicatatkan dengan tinta emas dalam sejarah negara, muncullah satu orang pahlawan terbilang, marhum Raja Haji Fi Sabilillah Ibni Daing Celak, yang digelarkan marhum Teluk Ketapang. Bagi tuan-tuan di Selangor, kena kenangkan marhum Raja Haji Fi Sabilillah. Apa sebab? Dia ni yang dipertuan muda Kesultanan Johor Riau Lingga yang keempat. Dia Tengku Mahkota Raja Muda, dan dialah abang kepada Sultan Selangor yang pertama. Sultan Selangor yang pertama namanya Raja Lumu bin Daing Celak. Raja Lumu ni ditabalkan dengan nama Sultan Salahuddin Shah, memerintah Selangor 1745 sampai 1778. Kenapa adik dia yang jadi raja? Abangnya mangkat awal. Kenapa abangnya mangkat awal? Mangkat di Kota Melaka 19 Jun tahun 1784. Umur baru 57 tahun. Ketika jenazahnya ditemui, tangan kanannya memegang kitab Dalailul Khairat, tangan kiri memegang badik. Dia lawan Belanda sampai ke Kota Melaka, tapi akhirnya gugur menjadi seorang syahid. Kenapa mereka ni berjuang berhabis-habisan? Nak pastikan orang putih, jangan kau nak tukar agama cucu cicit aku. Itu aja. Itu dia dari Makassar, apa kena mengena dengan Melaka? Ukhuwah Islamiah. 1786, Inggeris datang ke tanah Melayu. Mula-mula dia datang masuk ikut Pulau Pinang. Dia masuk Pulau Pinang, dia tukar habis sejarah Pulau Pinang. Dia dakwa dia pula yang membuka Pulau Pinang. Apa benda dia pula membuka Pulau Pinang? Ingat kita ni tak reti yang buka negeri agaknya. Maka terpadamlah sampai sampai sekarang sejarah sebenar pembuka awal Pulau Pinang tahun 1730. Siapa yang buka Pulau Pinang tahun 1730? Datuk Jenatun. Datuk Jenatun ni atau nama sebenarnya Jenan bin Rajo Labu bin Rajo Gandam bin Rajo Manguyang, dari Gunung Sahilan bin Rajo Kuoso bin Rajo Bakilap Alam Bertegak gelar Tungku Bagaiwang yang pertama, Raja Alam Minangkabau. Mak dia putih sangat Indo Dunia. Orang Pagaruyuang, orang Sumatera yang membuka Pulau Pinang. Tapi sejarah itu dipadamkan dengan kemasukan Inggeris. 88 tahun kemudian dia tipu pula orang Melayu tahun 1874 menerusi perjanjian Pangkor yang penuh dengan muslihat. Akhirnya orang putih jajah negara kita berapa tahun? Bukan 10 tahun, 117 tahun. Tapi adakah nenek moyang kita tidur? Tidak. Bangkit satu persatu, Dol Sa'id, Rentap, Mat Saleh, Maharaja Lela, Tok Bahaman, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbung, dan senarai itu begitu panjang sekali. Apa rasional mereka berjuang? Allah. Sebab itu orang tua-tua wujudkan satu perkataan namanya Merdeka. Merdeka ini simbolik daripada huruf Mim, Ra, Dal, Ya, Kaf, Alif. Merdeka. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Itulah merdeka. Mereka tahu mereka takkan dapat menengok hasil. Tapi kalau mereka tak berbuat sesuatu, malam ini mustahil boleh azan 5 kali sehari di bumi Selangor Darul Ihsan. Mereka berjuang siang dan malam. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, perjuangan orang tua-tua ni kita kena terima kasih. Mereka berjuang lagi dan 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 lagi sampai kita tidak ada lagi. Adapun anak cucu dia, apa perjuangan dia untuk agama dan tanah air? Yilek, tak ada. Yang dia fikir, perut dia, anak-anak dia, dan main handphone siang malam. Itu sajalah kerja. Tak ada kerja. Ini bukan orang sini, ini orang Kuantan. Orang sini semua bagus. Sini semua fikir masalah umat semua. Kang keluar video marah pula orang Kuantan. Orang Afrika, orang Afrika. Kang marah. Kang kena gam pula Kuantan kang. Orang Afrika. Maka sewajarnya sebab kita sebagai generasi selepas merdeka, hayatilah semangat pengorbanan ini. Habis nak korban apa lagi Ustaz? Semua dah okey, saya kerja pun dah pencen, anak pun dah kerja, masuk universiti, nak berjuang apa? Marilah kita pertahankan kemerdekaan ini
khususnya mempertahankan kesucian akidah ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ini zaman cabaran kita gugat akidah. Itu lain. Kalau dulu orang nak cabut akidah, kalau sekarang ini dia goyangkan akidah. Inilah perkara yang pernah disebut oleh baginda Nabi SAW, badiru bi'amal fitanan kaqita'il layl muslim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hadis riwayat Muslim. Segeralah kamu beramal sebelum datangnya satu zaman dia punya malam tu gelap gelita, begitu gelap sekali. Kamu akan dapati ketika itu satu orang laki-laki, waktu siang dia beriman, waktu malam dia kafir. Ataupun kamu jumpa dia waktu siang dia kafir, waktu malam dia beriman. Dia sanggup menjual agamanya dengan harga yang sangat rendah demi nak mencari keseronokan duniawi. Hadirin hadirat sekalian, ini soal akidah. Sebab itu Nabi kita membuat analisa nubuahnya bahawa akidah ni benda yang sangat terancam apabila dunia semakin di penghujungnya. Hari ini ramai orang fikir macam mana nak selesai masalah umat. Forum-forum, seminar, wacana, simposium fikir macam mana nak selesaikan masalah kebejatan sosial, masalah akhlak muda-mudi, belia-belia, macam mana nak diselesaikan. Orang lupa bahawa penyelesaian paling ampuh kepada semua persoalan masalah dalam negara kita adalah elokkan akidah. Akidah kalau elok, fiqahnya pun elok. Tapi fiqahnya bagus, akidahnya rapuh, tak semayang orang tu esok. Ilmu banyak, akidah lemah, tak semayang. Saya dulu pernah jadi kadi. Kadi, bukan kedi. Kedi main golf. Saya kadi. Kadi, NCR. Nikah, cerai, rujuk. Kerja kadi, ya. Saya dulu kadi daerah Temerloh. Sini bawah pentadbiran kadi Petaling, ya. Lebih kurang lah, sebetulnya pun nak ingat. Saya kadi daerah Temerloh. Masalah kahwin, ada satu orang dia berjumpa. Ustaz, boleh tak tolong nasihat suami saya? Kenapa? Suami saya ni dia malas semayang. Oh, malas semayang itu biasa, apa masalahnya? Tidaklah ustaz, dia ni punya pemalas tahap puaka. Dia kata, saya first time lah mendengar, oh ada ya, malas tahap puaka. Ada, dia kata. Macam mana orang malas tahap puaka ni? Ustaz bayangkanlah, saya nasihat pada dia, bang, semayanglah bang. Kita ni umur dah nak pencen. Abang semayang ikut mood pula dah. Time tak ada duit, semayang. Time masuk bonus tak semayang, apa benda macam tu. Time anak-anak balik rumah baru tegeh-tegeh nak semayang pergi masjid lah apa semua. Time dia orang duduk asrama, bang tak apa-apa semayangnya. Saya nasihat ke dia. Saya siap beritahu bang, abang kalau tak semayang, esok abang mati masuk kubur, kena belit dengan ular bang. Ha, bila sampai bab tu, dia pun barulah respon. Tapi dia boleh tanya isteri dia, belit dengan ular. Ular tu nama apa? Dia tanya nama ular pula dah. Isteri pun tolonglah jawab. Saya pun tak ingat lah bang. Dulu ada menengok dalam rancangan, tanyalah ustaz tu, tapi tak disebut pula nama ular tu. Tapi yang penting adalah ular tu membelit orang tak semayang. Si suami boleh jawab, yang ular tu namanya Syuja'ul Akra. Ular tu besar yang, dia kalau belit orang tak semayang, bertemu tulang rusuk ni, dia akan patuk kita sampai hari kiamat. Jadi si isteri tu jadi bingung. Ustaz, saya ni baru tahu ular je. Dia nama ular pun dia tahu, semayang pun tidak. Itu tahap puaka pemalasnya. Rupa suami sekolah agama dulu, tapi tak tahulah jadi komunis apa pun tak tahu. Jadi tak semayang, nonong seorang. Adakah tak wujud dalam masyarakat kawan-kawan kita yang passion itu? Ramai. Sebab itu akidah penyelesaian paling ampuh. Ada satu orang penceramah, dia cerita. Dia naik LRT. Jumpa satu budak perempuan.
pakai seksi. Budak tu muka-muka Melayu lah. Pakai baju nampak pusat, rambut warna-warni, merah biru lah, jalur gemilang, komen patriotik rambut itu. Jadi si ustaz ni pun tegur. Sepatutnya dalam fiqh dakwah tak boleh tegur begitu. Kita penceramah, ustaz tak boleh tegur orang perempuan one to one, tak boleh. Dia ada adab dia. Tapi dia mungkin semangat nak berdakwah agak, lepas tu tak boleh, direct-direct macam tu tak boleh. Aib, aib ya. Jadi, dia tegur direct. Dia kata, "Dek, adik ni pakai macam ni ni, Allah Ta'ala tak suka. Kita orang Islam, kita orang Melayu, jaga adab ketimuran." Betul lah tegurnya tu. Tapi budak muda zaman sekarang, bila dia tegur begitu melenting, dia boleh cakap pada kawan saya tu, "Eh ustaz, ustaz telefon Allah Ta'ala sekarang, ustaz tanya ke Allah, ustaz surga mana, saya neraka mana? Kalau itu ustaz tak tahu, jangan sibuk ah. Mind your own business." Kalau tuan-tuan kena macam tu, macam mana gaya? Saya tak kata tindakan awak betul dan tindakan awak ada juga salahnya. Tak boleh tegur begitu. Orang perempuan bukan begitu cara. Ketukin dia malu ke apa, Allah Alam ya. Tapi yang penting, jawapan budak tadi, itu jawapan akidah. Kalau engkau dah boleh main ayat, suruh telefon Allah Ta'ala, tu akidah. Kalau engkau dah boleh main ayat, tanya surga mana, surga neraka, itu bab akidah, bukan bab fiqh. Surga neraka, benda ghaib. Semua itu belajar dalam bab akidah. Sebab itu tugas Nabi SAW paling utama sekali adalah akidah. Berapa tahun Nabi dakwah akidah? 13 tahun. Berapa nama Nabi dakwah fiqh? 11 tahun je. Kenapa Nabi mulakan akidah dulu? Sebab manusia kalau akidahnya mantap, semua perintah Allah dia akan laksanakan dengan gembira sekali. Tapi kalau akidahnya rapuh, belajarlah ada master usuluddin sekalipun, akidahnya rapuh, tak datang masjid, tak jadi imam, bahkan semayangnya mungkin culas. Sebab kita amal atas akidah. Tuan-tuan yang ada di sini, saya ingat bukan semuanya ada diploma, degree dalam usuluddin tafsir ke apa, tak ada. Tuan-tuan bidang engineering, bidang macam-macam. Tapi apa yang mendorong tuan-tuan datang masjid, iktikaf, semayang jemaah, dengar tazkirah? Apa yang mendorong? Iman. Kalau ilmu, ramai orang ada PhD bidang agama ni, ramai. Tapi iman tidak, ni jangan fitnah. Oh, agaknya semua yang ada PhD agama tu iman lemah. Dah. Saya nak beritahu premisnya, akidah ni nombor satu yang Nabi mantapkan. Sebab itu orang Arab, bila akidah mereka mantap, barulah mereka boleh beramal dan seterusnya dapat menghayati erti persaudaraan Islam. Yang kita bergaduh lepas pada pilihan raya tak selesai-selesai sampai malam ni, apa sebab? Akidah. Cuba kau kenal neraka, kenal surga, sanggup kau nak bergaduh sampai dah setahun lebih ni? Tak sanggup, tak sanggup. Oh, tak berbaloi, tak berbaloi. Kan Nabi pesan, siapa tak cakap 3 hari dengan saudara dia, semayang tak terangkat sejengkal. Tapi sebab akidah rapuh, alantaklah, tak angkat pun angkatlah, nasiblah. Aku memang tak suka tengok muka dia, habis. Tapi kalau orang akidah mantap, ha? Semayang tak terangkat, amma, apa macam aku? Dia rasa takut. Terus tegur, "Assalamualaikum." Salam sikit. Ni apa, insaf dah? Bukan insaf, akidah dah kuat sekarang ni. Takut Tuhan lah. Dia ada rasa takut, akidah itu. Sebab itu seluruh solusi penyelesaian adalah akidah. Sebab itu akidah ni, hadirin hadirat sekalian, akidah ni kalau kita nak faham mudah, dia macam ikatan. Tali itu akidah. Sebab itu kita menikah, orang panggil akad nikah. Ikatan nikah, ikatan. Jadi iman ini, dia perlu kepada satu ikatan. Ikatan tu pula mesti gunakan ikatan yang kuat dan kukuh. Kalau ikatannya lemah, dia akan hancur. Maka ikatan yang paling kuat untuk mengikat iman, sebab iman kita ni ada hari senonoh, ada hari tak senonoh. Time kita musim-musim bulan Rejab, bulan Ramadan, iman tu kuat, mantap.
Tapi kalau musim-musim hiburan banyak apa semua, dia longgar sikit. Jadi dia kena ikat kemas-kemas. Ikatan-ikatan yang kita nak gunakan untuk ikat iman, yang paling kuat sekali talinya, tali ahli sunnah wal jemaah. Selain dari ahli sunnah, kita tak kata dia tak kuat, tapi rapuh. Talinya tak berapa kuat sangat. Apakah ciri-ciri ahli sunnah wal jemaah? Yang ini kita akan terangkan kemudian, kerana kita nak memberi laluan dulu kepada azan Isyak. Sempatlah Bilal siap-siap sedia minum air sikit, onkan mikrofon, pusing volume mana yang dia nak. Jadi kita berehat dulu seketika-tika. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Thank you.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita menyambung ceramah kita ini, selepas ini akan ada pihak petugas menggerakkan tabung-tabung untuk sama-samalah kita menyantuni dan membantu untuk kerja-kerja penambahbaikan, pengurusan dan juga aktiviti Masjid Kampung Seri Aman Pucung ini. Jadi kepada hadirin hadirat, jangan lupa sekiranya ada tabung-tabung yang bergerak, sama-samalah kita menyumbang. Seperti yang kita semua sedia maklum, menyumbang kepada masjid adalah sebahagian daripada pencen kubur. Orang yang menyumbang pada masjid, selagilah barang-barang di masjid itu digunakan dengan manfaat oleh jemaah, selagi itulah tuan-tuan terang-meneranglah kubur itu nanti. Banyak penambahbaikan yang akan dilakukan oleh pihak pengurusan masjid, antaranya adalah penganjuran aktiviti-aktiviti yang lebih rancak selagi selepas daripada ini untuk manfaat kita bersama. Ada satu hadis Nabi pernah menyebut, siapa yang membantu membina masjid, kamaf hasil qitatin au asghar, bantu bina masjid walaupun masjid tu sebesar sarang burung merpati saja. Artinya begitu kecil sekali sumbangannya, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Tuhan akan buatkan untuk dia satu rumah dalam syurga. Sekali lagi, kepada orang yang kuat akidah, dia percaya. Tapi orang rapuh akidah, lantaklah, tak ada pencen-pencen je, mati jadi kayu esok. Ada orang begitu ya. Hadirin hadirat sekalian, kita kembali menyambung ceramah kita sempena bulan kemerdekaan ini, teguh akidah, perkukuh ummah. Tadi kita pun dah bawakan dalam pusingan pertama, bahawa orang tua-tua kita dulu bermati-matian berjuang demi memastikan anak cucu mereka ini kekal beragama Islam. Cuma sekarang yang menjadi masalah adalah cabaran akidah. Islam bagus, tapi akidah pula sudah banyak yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Barang perlu diingat, masyarakat kita sekarang pun dah jadi pening-pening lalat dah dalam bab akidah ini. Pening. Penceramah ni datang cerita ahli sunnah wal jamaah, kita dengar. Orang ni lalas tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Adakah ini kelompok ahli sunnah wal jamaah ataupun rupanya kelompok ahlu punah waronah wal jamaah? Itu yang kita tak tahu. Sebab masing-masing dari segi pakaian itu sama saja. Jubah, serban, janggut, tapi masyarakat jadi pening lah. Malam ini kita jangan pening-peningkan. Kita akan kongsikan sama-sama, nak jaga akidah ini, jangan terlibat dengan beberapa kumpulan-kumpulan yang tertentu yang kita khawatir boleh menggugat keharmonian akidah kita. Pertama, barang perlu diingat, sekarang ini aliran ahli sunnah wal jamaah adalah aliran yang paling besar sekali umat Islam di seluruh dunia. Kira-kira 90% daripada umat Islam berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu Nabi pernah berikan satu isyarat, mana-mana umat Islam paling ramai, itulah yang kau kena ikut, kata Nabi. Inna ummati la tajtami'u ala dalalatin, fa idza ra'aitum al-ikhtilaf fa 'alaykum bis-sawadil a'zam, yakni al-haq wa ahli. Sesungguhnya umat aku, kata Nabi, dia tidak akan duduk dengan benda-benda sesat. Justru kalau satu hari nanti kau melihat adanya pergaduhan antara sesama umat Islam, maka duduklah dalam kelompok terbesar sekali ataupun majoriti. Jangan ikut yang kecil-kecil, yang tak siapa-siapa punya tok guru ni. Ikut aliran yang paling besar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tabrani. Macam dalam konteks kita di negeri Selangor, aliran paling besar sekali Majlis Ugama Islam negeri Selangor, MUIS. Itu yang paling besar sekali. Selain daripada itu, kecil-kecil saja. Dia kalau nak kita perincikan satu persatu kumpulan-kumpulan yang sesat ini, dalam kitab Buryatul Murstarshidin ada dicatatkan ada 72 firqah yang sesat yang berpangkal kepada 7 kumpulan yang terbesar. Berdasarkan satu hadis sahih yang masyhur di dalam kitab-kitab Masanid dan kitab-kitab Sunan, Nabi pernah menyebut,
Inna bani Israel iftarakat ala ihda wa sab'ina firqah. Wa inna ummati sataftariku ala thnataini wa sab'ina firqah. Kulluha finnar illa al-wahidah. Wahiyal jama'ah. Wa mahiya ya Rasulullah. Qal ma ana alaihi wa ashabih. Hadis riwayat Abu Daud. Umat aku, kata Nabi, akan terpecah kepada 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu saja, kata Nabi. Siapakah mereka? Mereka yang ikut aku dan para sahabat aku, kata Nabi. Mana mengikut aliran yang paling betul. Para ulama cuba buat perincian. Ini kita ambil perhatian lah ya. Dia ada 72 kumpulan yang sesat, yang berpangkal pada 7 kumpulan terbesar. Pertama sekali Syiah. Syiah ada 22 aliran. Yang ini kita di Selangor tidak iktiraf. Khawarij ada 20 kumpulan. Mu'tazilah ada 20 kumpulan. Murji'ah 5 kumpulan. Kaum Najariyah ada 3 aliran. Kaum Jabariyah ada 1 aliran. Dan Musyabihah ada 1 aliran. Maka jumlahnya 72 aliran. Kalau ditambah dengan 1 aliran iaitu Ahli Sunnah Wal Jemaah, cukup jadi 73. Adapun kaum Qadariyah, itu kita masuk dalam Mu'tazilah. Bahaiyah dan Qadiani kita masukkan dalam Syiah. Perlu kita jelaskan pada malam ini, perbincangan tajuk ini bukanlah bermakna kod siaran ini dapat ditonton di luar ya. Kita tidak nak menghina, tidak. Walaupun kita di Selangor, kita tidak mengiktiraf, tapi ceramah kita malam ni, kita tidak menghina. Kita cuma nak mengatakan bahawa, kalaupun mereka kata ajaran mereka betul, kau amalkanlah sesama engkau. Jangan buat di negeri Selangor, Darul Ihsan. Kau carilah mana-mana pulau yang ada, mana-mana dekat Laut Cina Selatan, duduk pulau tu ramai-ramai, tak ada masalah. Kita tak kata kau salah. Cuma ajaran kau tak masuk silibus. Itu aja. Kami di Selangor, kami ajar anak murid kami 2 campur 2, 4. Itu silibus kami. Kalau kau datang nak ajar 2 campur 2, 6, ajar tempat lain lah. Bukan sini lah. Mungkin 2 campur 2 kau tu 6 betul. Tapi bukan sini. Kami, standard kami 2 campur 2, 4. Nak ente nak ajar 2 campur 2, 6 boleh. Cari bukit, gunung mana pergilah ajar. Kan kalau kita ceramah ni kita hantam dia rapat-rapat, itu kan tak menyelesaikan masalah juga. Kita nak kata nak ajar boleh, jangan ajar di pucung lah. Ajar tempat lain. Ajar tempat lain. Dia, kita di majlis agama dengan jabatan agama, bukan kita tak boleh terbuka. Boleh. Boleh. Marilah tuan-tuan, duduklah di negeri Selangor. Tuan-tuan nak jadi Syiah ke, Khawarij ke, Mu'tazilah ke, Murji'ah. Silakan. Janji sembah Allah. Boleh. Demokrasi begitu. Tapi apa jadi pada agama? Huru-hara. Ya ke huru-hara? Ya. Jangankan dalam bab akidah, dalam bab qiraat Quran saja, kalau tak kontrol, kan huru-hara. Tuan-tuan yang ahli Quran, kita perasan tak di Selangor, kita gunakan bacaan qiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq Syatibi. Itu kad pengenalan kita. Oh ya ke? Tak tahu. Tak tahu tak apa. Tak tahu tak ada masalah. Baca je lah Quran. Dengan pening pula jadikan gila isim pula sekarang. Kita di Selangor, bacaan kita qiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq Syatibi. Dalam mazhab pembacaan Quran, ada 7 mazhab. Kenapa Selangor tak amal semua? Adakah yang lain daripada Imam Asim itu salah? Tidak salah. Betul. Tapi kita tak nak buat. Kenapa tak nak buat? Keharmonian. Bacaan pertama ini dihimpun oleh Imam Asy-Syatibi dalam matan Asy-Syatibiyah. Ada 2000 bait perbezaan bacaan-bacaan. Ada bacaan Imam Nafi' bin Nu'aim Al-Madani. Ini orang Madinah. Dia punya anak murid dan perawi nama Qalun dan juga Warash. Yang kedua ada bacaan Imam Ibn Kathir Al-Makki. Ini bacaan orang Mekah. Muridnya dan perawi yang terkenal Al-Bazi dengan Qunbul. Kemudian yang ketiga ada bacaan Imam Abu Amru Al-A'la Al-Basri, orang Iraq. Anak murid dan perawinya bernama Ad-Duri dan As-Susi. Bacaan yang kelima, yang keempat, Imam Ibn Amir ataupun Abdullah bin Amir Ad-Dimashqi. Ini anak murid dan juga perawinya bernama Hisham dan Ibn Zakwan.
Dan yang kelima ada bacaan Imam Asim atau Abu Bakar Asim Al-Kufi, anak murid dan perawinya bernama Syu'bah dan juga Hafs. Bacaan yang keenam ada bacaan Imam Hamzah bin Habib, orang Kufah, anak murid dan perawinya bernama Khalaf dan juga Khalad. Dan yang ketujuh ada bacaan Imam Al-Kisai atau dikenal dengan Abu Hasan Ali Hamzah Al-Kisai. Ini orang Kufah juga, anak murid dan juga perawinya nama Abu Al-Haris dan juga Ad-Durri. Soalan, kenapa Selangor tak iktiraf tujuh-tujuh? Iktiraf, tapi jangan amalkan di sini. Kita hanya pakai kiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq Syatibi. Tiba-tiba tuan-tuan yang nak beramal dengan bacaan Imam Al-Kisai marah. Apa hal Selangor jaga satu ya? Apa saya baca Kisai salah? Tidak salah, tapi bukan di sini. Kau baca kampung kau tak apa, bukan di sini. Kenapa kita ambil riwayat Asim, kiraat Asim? Sebab yang paling masyhur Hafs. Hafs sanad dia berakhir dengan lima sahabat yang pernah baca depan Nabi. Ini ulama-ulama di Selangor dah lama kaji lah. Hafs dia berguru dengan Asim. Asim dia pernah talaki depan Abdul Rahman As-Sulami. Abdul Rahman As-Sulami pernah talaki dengan lima sahabat Nabi yang paling besar, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Osman bin Affan dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan lima orang sahabat ni pernah baca depan Nabi. Ini bermakna bacaan rakyat negeri Selangor Darul Ihsan mutawatir sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pernah nak fikir sampai ke situ? Tak terfikir. Itu biar majlis agama buat fikir kerja begitu. Kita ikut je ketetapan dia. Kalau dibuka pening, saya bawa contoh. Ini bukan nak memeningkan tuan-tuan, nak beritahu kenapa kita perlu satu aliran je, tak boleh banyak-banyak. Kalaulah cara bacaan Warash, cara bacaan Qalun, cara bacaan Nafi' bin Na'im, semua betul. Tapi kalau amal, masjid huru-hara. Saya ambil contoh, kalau bacaan Fatihah saja. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Hanya bacaan Abu Bakar Asim dan juga Imam Al-Kisai yang baca ma panjang. Bacaan lain semua ma pendek. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Sah bacaan dia. Tapi apa reaksi makmum? Ha? Ma pendek. Mufarakah lah kita. Cari surau je lah. Lalas semua semayang surau Petronas esok lalas. Padahal imam bacaan betul. Tetapi benda tu tak diterima di sini. Atau nak baca cara bacaan Amru Al-A'la, Imam Susi murid kepada Abu Amru. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik. Ada munyah-munyah. Macam mana makmum duduk belakang? Kalau bacaan Imam Hamzah bin Habib, Ihdinaz-ziratal mustaqim, zirat sad jadi zah, ziratal ladina an'amta alaihum. Tak pening tuan-tuan. Ghairil maghdubi alaihim. Pening makmum. Kalau bacaan Imam Qalun daripada Nafi' bin Na'im, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ai lain pula bunyinya. Saya tengok tuan-tuan muda lain macam pandang saya. Ustaz ni aku sesat dia ni. Aku tak pernah dengar pula Fatihah kata aku pergi dunia tak pernah aku dengar. Tak habis berjalan lagi lah kalau tak pernah dengar. Saya kena pula terang sikit kan, sesat pula orang pucung kan. Dia begini, dia punca bacaan beza-beza. Dia hanya baca sebutan, bukan pada tulisan. Bukanlah siratal ladzina an'amta alaihim dia baris depan, tidak. Ihdinaz zirat sad tukar jadi zah dalam mushaf, tidak. Itu hanya sebutan. Sebutan ini sebab orang Arab, sesama Arab ni lidah tak sama. Macam kita orang Melayu, tuan-tuan Melayu Selangor, saya Melayu Pahang, ada Melayu Kelantan, ada Melayu Terengganu. Semua Melayu tapi cakap lain-lain. Logat kita, dialek kita. Contoh saja perkataan ular saja, U-L-A-R, ular. Suruh orang Terengganu sebut ular, walaupun tulis ular, dia baca ular. Ular. Bila masa E jadi O, sebutan, huruf tak tukar. Suruh orang Melaka sebut Kelebang ke mana ke, U-L-A-R, ulau. Ada wow pula ada hujung. Itu nature. Pandangnya sebutan begitu.
sebelah utara, ULA, ulak, tukar ain pula dah. Berbeza-beza. Yang tepat sebutan diksyennya Kelantan, ULA, ulak. Paling tepat, itu pun ada sabdu, ulak. Begitu. Apatah lagi Arab, Arab ni bangsa besar, merata daripada Semenanjung Arab sampai ke utara Afrika, sepadan Spanyol, Maghribi. Jadi diorang ni cakap lain-lain. Tuan-tuan kalau pergi ke negara Arab, boleh dengar cakap lain-lain. Belah Saudi, belah Yaman, kalau kita pergi umrah, kita dengar dia bercakap, semua dekat hidung. Itu tuan-tuan kalau tak pandai cakap Arab, cakap Melayu, bunyi kat hidung, dia faham. Murah-murah 10 rial, yallah 10 rial. Mahal. Tak ada mahal, murah-murah, Malaysia bagus. Arab faham, cakap kat hidung. Kalau sebelah utara Arab, Palestin, Syria, Syam lah, Jordan, dia cakap macam orang Perak sikit, dia ya'au sikit percakapannya. Zaiman al-minahun la syarqiyah wa la gharibiyah, lembut percakapannya. Masuk ke Mesir, utara Afrika, itu cakap macam nak bertumbuk bunyi cakap. Azim, alhamdulillah. Nak beli barang macam nak bertumbuk, dia biasa-biasa. Jadi orang-orang Arab ni bila talaki depan Nabi, dia baca lah. Nabi ajar wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Datang seorang-seorang. Ente baca. Yallah baca. Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey, lulus. Balik kampung, kau ajar orang kampung kau. Sampai pandai. Faham? Faham Rasul, balik. Next, panggil. Kau baca. Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili. Okey, lulus. Balik. Next, baca. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Nabi kata wadduha apa wadduha? Wadduha. Sorry, semula ya, semula. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Wadduha lagi. Baca semula wadduha. Sorry ya Rasul. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Mika orang mana? Orang Paris ya Rasul. Orang Paris abaca lah. Kan orang belah parik perak, biar papa asal bergaya. Dia dah tak boleh ubah lagi dah. Jadi orang yang sebelah utara utara Semenanjung Arab, itu cakapnya macam orang belah perak. La syarqiyah wa la gharbiyah. Belah cakap biar papa asal bergaya. Nabi dengar, Nabi kata, okeylah, bacalah, kata Nabi. Lulus bacaan itu. Sampai sekarang, bacaan warash. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi kalau imam buat, apa pendapat makmum? Gila lah imam ni agak ah. Sebab itu kita bukan tak nak lepaskan ilmu ini, kita simpan sebab belum sampai masa. Harap tuan-tuan faham. Kenapa? Apa salah tak boleh amal mazhab banyak-banyak? Selangor mesti Syafi'i tu. Bukan tak nak bagi. Belum sampai masa. Qiraat pun terpaksa kita kontrol. Sebab kalau tidak berlaku satu kes di Selangor. Saya tak sebut daerah mana. Satu orang imam, dia balik pada Syubro Mesir. Syubro belajar qiraat. Memang champion lah bacaan. Tapi dia lupa kita di Malaysia ni, di Selangor ini, cara bacaan baca Abu Bakar Asim. Hari tu dia entamnya bacaan Qolun, murid Nafi' bin Na'im. Siratul ladina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallun. Makmum jawab, amun, amun. Kena panggil dengan pejabat agama. Nazir kena panggil, dengan imam pun kena panggil. Ilmu tu betul, tapi belum sampai masa. Jadi harap tuan-tuan, bila kita sebut malam ni Syiah ke Qadiani, kita bukan benci tuan-tuan, tidak. Tapi bukan di Selangor. Cari tempat lain lah. Beli pulau mana-mana, duit banyak kan. Qadiani katanya kaya sangat, London ada, Paris ada. Belilah pulau, jangan di sini. Kami sini 2 campur 2 4. Kami tak reti 2 campur 2 6. Bukan silibus kami. Maaf,
kenapa Syiah tak dapat diterima? Saya percaya yang menonton dalam video ni ramai. Masjid ni pun ada Syiah. Saya tak mengutuk. Saya punya cara berceramah, kita tak mengutuk. Tonton cari ceramah lain kalau nak suruh mengutuk-mengutuk Syiah ke, nak kapirkan itu, itu bukan metodologi kita. Kita nak beritahu, kalau kau rasa kau betul, silakan. Tapi bukan di sini. Kami di sini, kami tak selesa dengan Syiah. Sebab Syiah ini, sama ada dia suka ke dia tak suka ke, dia terlampau muja Sayyidina Ali. Itu kami tak selesa. Bagi kami, seluruh sahabat Nabi adalah orang yang kami hormat. Kami tak reti nak mengutuk Abu Bakar. Kami tak reti nak mengata Umar. Kau orang nak mengata tu kau punya pasal. Itu kami tak campur. Dia ada dalil dia, kenapa dia benci. Itu kau punya pasal lah. Itu kau punya kitab. Di sini kami tak suka gitu. Kami ni jangankan Umar Ali, Haji Ali belakang rumah pun kami tak bergaduh. Kami jenis tak suka bergaduh. Dengan Haji Umar belakang lorong pun kita tak bergaduh. Apatah lagi Sayyidina Umar Al-Khattab. Lagilah kami tak bergaduh. Kami kenal pun tidak. Jumpa pun tak pernah. Takkan nak suruh kami benci dia siang malam. Tak pernah jumpa pun. Kepada orang Syiah ya, sorry lah, kang kecil hati pula. Yang kau marah ingat kat Umar tu apa cerita sebenarnya? Kenal ke dia? Pernah jumpa ke? Baca buku je pun. Benci melampau-lampau. Benci Abu Bakar tu macam kenal sangat. Abu, janganlah begitu. Umar Al-Khattab ini dengan Abu Bakar, sebenci-benci kita pada dia, kubur dia sebelah Nabi. Kubur dia sebelah Nabi. Takkan tu pun kau tak boleh nak kenang sikit. Kita dengar orang mati Mekah pun kita dah respect. Oh, jemaah kita seorang meninggal Mekah, Masya Allah, hebat. Dapat pula SMS, WhatsApp group, Haji sekian-sekian pulang ke Rahmatullah, meninggal di Madinah pagi tadi dan akan dikebumikan di Baqi. Masya Allah, dah meninggal di Madinah, kebumi pula di Baqi. Ini memang jackpot betul lah. 777 dia dapat. Musim Haji, Madinah, Bandar Nabi, kebumi di Baqi. Kita pun kagum lah. Datang ke rumah, jumpa isteri dan anak-anak dia. Apa amalan arwah ni agaknya ya? Hebat betul dia mati di Madinah, kubumi di Baqi. Hello, itu baru kubumi di Baqi. Umar Al-Khattab dengan Abu Bakar kubumi kat kaki Nabi. Takkan kau tak boleh respect? Alah, dia kubumi tu dia suruh. Suruh apa dah mati? Kalau orang tak nak tanam boleh, ya orang tak tanam. Allah muliakan dia. Fikir logik begitu sudahlah. Nak benci tentu arah tu kenapa? Ini minta maaf pun kalau kita mentikaikan akidah Syiah. Tapi kita tak selesa lah. Kita, nenek moyang kita tak ajar begitu lah. Benci orang yang kita tak kenal melampau-lampau. Tapi orang Melayu ni sebenarnya, dia dengan Sayyidina Ali ni memang dia ada taksub sikit. Tapi bukan sebab kita Syiah, memang ada taksub sikit lah. Sebab itu orang Melayu ni, apa saja yang kuat, gagah, perkasa, semua nisbah kepada Ali. Sampaikan minuman keras, saya panggil minuman keras, bukan yang haram tu, minuman yang mengeraskan tu, namanya tongkat Ali. Saya pun tak faham apa kena-mengena kau masukkan nama Ali dalam tu. Mungkin orang akan kata, tak ada kena-mengena Sayyidina Ali Ustaz. Apa tak ada kena-mengena? Tongkat Ali lawannya kacik Fatimah. Fatimah isteri dia. Apa benda tak ada kena-mengena? Saya ingat kena elok-elok sikit lah. Tukar nama lain. Sayyidina Ali, dia tak terkenal dengan tongkat. Dia kenal dengan pedang. Yang terkenal dengan tongkat, Nabi Musa. Nabi Musa, tongkat dia belah laut, ketuk laut, laut terbelah. Campak ke tanah menjadi ular. Jadi kita buat produk baru. Tongkat Musa. Campak ke tanah menjadi ular. Pukul ke laut, laut terbelah. Gunakan tongkat Musa. Ya, gitu kan. Panggil gambar Pak Haji pakai serban. Oh, mesti laku. Kemudian Syiah, maaf, kita tak menghina dia. Tapi sampai dia menolak Quran, tu kita tak selesa juga. Mashaf Usmani yang kita baca tu dia tolak. Sama juga dia mengkapirkan sahabat-sahabat sehingga kata mereka, sahabat Nabi yang betul-betul beriman tak sampai 10 orang. Engkau tahu mana? Kau ada ke zaman itu? Janganlah lebih-lebih sangat. Hearsay je tu. Wallahu'alam ya. Tak boleh lebih-lebih. Kang utuk dia marah. Dia orang ramai. Syiah ramai. Kita tak napi. Tapi kita kata beginilah.
Jangan buat di pucung lah, cari tempat lain. Itu yang pertama, Syiah. Yang kedua, buat Khawarij. Khawarij ni pun masalah juga. Khawarij ni dia terbalik dengan Syiah. Syiah sayang sangat Ali. Khawarij melampau benci kepada Ali. Melampau-lampau kebencian dia. Sebab itu kita tak selesa lah budaya macam ni. Kita orang Melayu, kita sebab yang dakwah Islam di Nusantara ni orang tasawuf. Kita bukan melalui peperangan. Yang datang dakwah kita orang meniaga, habaib, habib-habib, dia datang meniaga, dia datang cara tarikat sufi. Sebab itu kita lembut. Kita tak reti benci orang. Kita tak pandai lah. Tapi datang ajaran baru-baru ni, benci orang itu, benci orang. Kita tak selesa lah. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita bukan begitu cara kita. Kita tak membenci orang. Khawarij ni pula melampau-lampau bencinya. Sebab itu bagi orang Khawarij, dia keras. Dalam teori akidah Khawarij, siapa yang buat dosa, kafir. Asal berdosa je, kafir. Kasarnya. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kalau buat dosa, tak jatuh kafir. Hanya fasik saja. Kecuali orang tu mengharuskan dosa itu. Dia tak semayang. Kenapa kau tak semayang? Ah, tak apa, semayang. Tuhan kan bukannya kisah sangat. Tak semayang pun Tuhan tetap jadi Tuhan. Ah, itu tak boleh. Tapi kalau kita lakukan dosa tanpa ada menghalalkan perbuatan tersebut, diselangi dengan istighfar, itu fasik. Dan bertaubat diampunkan oleh Allah. Begitu juga orang Khawarij, mereka menganggap selain daripada Khawarij itu halal darahnya. Siapa sekarang yang banyak pegang Khawarij? Geng-geng teroris ni banyak Khawarij. Yang ngebom-ngebom tu, kalau tak dicek akidahnya elok-elok, dia sebab halal darah semua orang. Agama kita tak ajar begitu. Itu bukan aliran ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, yang kita tak nak ada di bumi Selangor ini, Mu'tazilah. Mu'tazilah ni orang yang banyak menggunakan akal dalam memahami agama. Sekarang makin banyak, makin ramai. Dia nak faham agama ni, dia tak nak pakai nas, fatwa, kajian ulama, hadis-hadis ni semua tak payahlah, kata dia. Hadis ni, kata dia, yang riwayat Bukhari, Muslim. Bukhari, Muslim tu orang semua. Takkanlah tak pernah lupa. Kita pun lupa ada masa. Remote Astro pun tak jumpa, lupa mana letak. Takkanlah dia hadis, dia ingat sebiji-sebiji ayat Nabi. Kita yang tak ada ilmu dengar, munasabah juga. Ya, kata macam gitu. Janganlah begitu. Jangan gunakan akal. Kalau gunakan akal, tak selesai masalah. Sebagai contoh, ada orang dia tanya, kenapa kita nak kena samak pakai apa, tanah lah, pakai air. Nabi dulu samak pakai tanah sebab zaman dia tak ada vap berbuku, tak ada breeze, tak ada klorok, tak ada, katanya. Kita sekarang kan dah moden, pakailah klorok. Apa masalah kau, katanya. Susahlah kita. Semua pakai akal. Kelompok-kelompok begini saya ingat makin ramai. Cuma kalau tuan-tuan nak kenal orang Mu'tazilah, kalau bab Isra' wal Mi'raj kita boleh cam. Siapa-siapa yang mengatakan Nabi Mi'raj dengan roh saja, itu Mu'tazilah. Mu'tazilah. Sebab dia kata, takkanlah Nabi boleh naik buruk sampai ke atas tu. Nabi pakai roh, mimpi tu. Sebab dia pakai logik. Pakai logik. Kelompok yang keempat, Murji'ah. Murji'ah ini, mereka pegang kepada prinsip, iman ini cukup makrifatullah. Engkau dah sampai peringkat makrifat, hakikat makrifat, tak payah semayang. Ini kan saya akan terangkan kemudian. Sebab ini yang paling banyak, bukan sekadar di Selangor, di Pucung ni pun melambak-lambak mesin begini. Yang kelima, Najariah ataupun Qadariah. Orang Najariah, Qadariah, dia tolak qada dan qadar. Semua yang berlaku adalah secara natural, semula jadi. Tak ada campur tangan Tuhan. Tuan-tuan berjaya ke, gagal ke, mati, hidup, sakit, semuanya kita yang rancang. Bukan Tuhan punya kerja. Segala yang berlaku tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Sebab itu zaman dulu ada satu orang ulama, dia berdebat dengan geng-geng Najariah, Qadariah.
geng-geng yang tak percaya takdir. Ini semua kita yang buat, bukan Tuhan. Jadi dia ajak berdebat. Dia kata, pagi esok aku nak berdebat dengan kau dekat kampung kau. Aku akan datang pukul 10 pagi. Korang tunggu. Aku seorang, kau 10 orang pun aku sanggup lawan. Jadi dia pergi lawan. Pagi esok dia kampung ulama ni seberang sungai. Nak pergi ke kampung puak-puak Qadariyah ni jauh. Kena naik sampan. Geng-geng Qadariyah ni tunggulah kat surau. Tak sampai-sampai. Pukul 10 tak sampai. Pukul 11 tak sampai. Pukul tengah hari baru sampai. Masing-masing dah lembik menunggulah. Datanglah ulama ni baru sampai dah 2-3 jam lambat. Geng-geng Qadariyah ni marah. Eh ustaz, kalau engkau tak boleh nak tepat janji, jangan cerita pasal agama lah. Engkau masa pun tak boleh tepat, janji pukul 10, kata pukul 1 baru sampai, apa cerita? Sabar, kata dia, sabar. Saya tadi nak pergi ke kampung awak ni, perahu tak ada. Saya mikir macam mana aku nak pergi ke seberang. Tunggu punya tunggu, tiba-tiba ada pokok tumbang depan saya. Boom, tumbang. Bila dia dah tumbang, prup-prup-prup berubah jadi sampan pula dah. Saya pun fikir macam mana aku nak kayuh ni. Tunggu punya tunggu, ranting berubah. Sup-sup-sup-sup-sup-sup. Jadi pendayung. Inilah baru dapat sampai tadi ni. Geng-geng Qadariyah ni pun jawab, alah nak menipu pun agak-agak lah. Takkanlah benda tu jadi begitu je. Ngeng-ngeng-ngeng-ngeng. Alah agak-agak lah. Habis kalau awak tak percaya cerita saya, apa yang awak boleh kata dunia ni tak ada pencipta pula? Macam mana selama ni awak kata semua tak ada campur tangan Tuhan? Kalau perahu tu pun ada campur tangan manusia, apatah lagi dunia ni, takkanlah Tuhan tak campur pentadbirannya. Dapat menang 1-0. Terus menang ni. Terus menang ni. Ni debat para ulama' dulu. Ada satu kelompok, kelompok Jabariyah. Ini pun jangan benarkan di Negeri Selangor. Jabariyah ini, dia kelompok yang bagi dia manusia tidak ada usaha, tidak ada akhtiar. Semuanya takdir Allah belaka. Kalau tanya kau kenapa tak semayang, Allah tentukan begini. Macam mana aku tak semayang lah jawabnya. Apa kau gini? Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala dah begini. Kenapa kau tak puasa? Qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Allah tentukan saya. Itu sesat tu. Kita apa-apa ada ikhtiar kita. Itu ahli sunnah wal jemaah. Tapi dah semuanya Allah taala. Imam Abu Hanifah dulu pernah jumpa puak-puak ni lempangnya. Dia berdebat dengan Imam Abu Hanifah begini-begini. Imam Abu Hanifah pergi pam lempang. Eh ustaz, apa ustaz lempang saya? Bukan saya yang melempang. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saya melempang awak. Ini pun rasa macam nak tampar lagi ni rasanya. Barulah dia tahu di samping takdir ada ikhtiar. Dan kelompok yang ketujuh yang kita kena jaga jangan masuk ke Selangor, kelompok musyabbihah. Musyabbihah dia menyamakan Tuhan dengan perangai manusia. Tuhan tu ada tangan, ada kaki, duduk baring macam-macam. Yang ini tapis elok-elok kalau ada orang yang bercerita begitu. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita mengaji agama ni bagus. Alhamdulillah masjid surau, kelas-kelas pengajian penuh. Tetapi dalam kita nak mengaji, kena hati-hati. Hati-hati. Apa tanda burung perepat di atas pagar riuh terdengar? Apa tanda kiamat dekat salah benar bertukar-tukar? Kita tak nak. Mengaji dengan ustaz ni lain. Esok, lain pula. Mana satu yang betul? Buka YouTube, lagi pening. Tak ada tapisan langsung. Apa tanda burung perepat di atas pagar mencari angin? Apa tanda kiamat dekat orang benar mati terasing? Apa tanda burung perepat mematuk bunga saban senja? Apa tanda kiamat dekat memegang agama laksana bara? Dia yang benar itu susah. Sebab itu saya nak kongsikan tips. Ada satu hadis riwayat Abu Nu'aim daripada Jabir radhiyallahu anhu. Nabi berikan pesanan, la tajlisu inda kulli alimin illa alimin yad'ukum min al-khamsi ila al-khamsi. Jangan kau duduk dalam majlis ilmu selagi mana tok guru atau penceramah itu tak mampu mengubah 5 perkara kepada 5 perkara. Pertama, minasyakki ilal yakin. Kalau guru tu berjaya membuang sifat syak menjadi yakin, itu bagus punya kelas.
boleh datang. Dulu kita tak faham. Datang kelas, faham dan yakin. Itu bagus. Tapi kalau tuan-tuan dah faham, datang majlis dia, makin tak faham, tinggalkan je lah. Selain daripada faktor otak tu dah benak, itu lain. Tapi kalau semua orang cerita benda yang sama, aku dah keliru lah. Tuhan ni ada ke tak ada sebenarnya? Allah tu wajib baginya ada, mustahil baginya ada. Allah, aku yang memandang di dalam lubuk hati, mencari-cari zat rahsia yang katanya tersembunyi. Aku yang melihat alam meliputi, wujud menyertai, lalu kupindahkan alam ke dalam mata hati. Aku hakiki, aku mengerti. Di antara realiti, gunanya kadar fantasi, pelik dan benar, kadar dan kadar. Kau berilah ku kekuatan agar dapat ku hindarkan segala kesesatan. Usah kau biarkan nafsu ku terliur dari pandangan majazi ini. Aku yang bodoh lagi hina, amat benar merindui. Moga cahaya lelatu tak mengutakkan mataku. Semoga segala puji tak ku meninggi diri. Moga segala janji dapat juga. Banyak falsafah, mana dengan ilmu ni, apa cerita ni? Tuhan duduk di mana sebenarnya? Kita pun tak tahu lah mana duduk Tuhan, tak tahu lah. Tinggalkanlah. Dia sepatutnya ilmu minasyak ilal yakin, daripada kurang kepada makin faham. Yang kedua, minal kibir ilal tawadu. Kelas ilmu yang bagus, dia membimbing kita dari sombong jadi mengendah diri. Ini first class. Asalnya kita ni ada sikit sombong apa semua, datang jadi baik. Oh, itu bagus. Macam belajar silat jugalah. Kalau asalnya kita ini baik, belajar silat asyik nak ajak bertumbuk dengan orang, ada benda tak kena lah. Tapi kalau makin belajar makin tunduk, makin belajar makin tunduk. Orang ajak bertumbuk lah sabar, orang ajak tunduk sabar. Itu bagus. Ini usik sikit terus buka bunga, apa cerita? Baru berlebat ni ajak bertumbuk lah, something wrong lah. Yang ketiga, wa minal adawa ilan nusufah. Daripada musuh, jadi baik berdamai. Itu guru yang bagus. Mana kalau dia datang kampung kita, bergaduh semua orang, suruh dia berhenti je lah mengajar. Yang keempat, minar riya' ilal ikhlas. Daripada riya' kepada ikhlas. Yang kelima, wa minar rughbah ilal zuhud. Guru yang baik, yang boleh mengajar kita, daripada tamak dunia, kepada syukur dengan nikmat. Itu guru bagus. Kalau dia ajar kita makin banyak nak fikir bisnes, ah letih lah. Guru apa begitu, nak cerita hai dunia lebih daripada agama lagi dah. Keluar masjid semua mikir apa bisnes nak buat. Esok nak minta projek menteri mana lagi nak jumpa. Oh letih, majlis ilmu apa begitu. Lainlah belajar ilmu yang usahawan yang cucuk-cucuk kepala. Itu cerita lain. Pergi kursus, ah, mau kaya, mau duit, cuit. Itu lain. Tapi kalau majlis ilmu, keluar masjid, syukur. Syukur nikmat. Yang ada syukur, belum dapat sahabat. Ah, itu guru yang bagus. Sebab itu dalam konteks kita di negeri Selangor, saya melihat paling banyak yang meragukan adalah batiniah. Oh, itu hati-hati. Batiniah ni dia menafikan zahir ibadah dan mementingkan hakikat batin semata-mata. Dia pegang konsep syariat, tarikat, hakikat. Tiga-tiga ni betul. Tapi kalau salah bawa, habis. Gila itu esok. Tarikat itu betul. Tapi yang banyak sekarang bukan tarikat. Tarik dan ikat itu agak lebih, agak sereban dia. Sembayang tidak, ketiak berbau, mandi tidak, bini tinggal, tak betul. Ada orang nak belajar tasawuf, tasawuf bagus. Tapi jangan tahu sawuk je. Sawuk sana, sawuk sini, terus cerita agama, kedai kopi. Rokok duk mulut, cerita hakikat marifat. Apa cerita? Mana akhlak? Mana sunnah? Mana kebersihan? Mana ukhuwah Islamiah? Mana nafkah wajib pada keluarga? Itu lebih mustahak. Oh, saya dah wali dah ustaz. Wali apa begitu? Cuba kau bubur lalang dalam tangki air ke tangki minyak kalau betul kau wali. Kalau tok kenali tak isi minyak pun tak tahu. Oh, lalang hidup motor. Ha, itu wali. Petik daun jadi duit, itu wali. Kau wali apa? Wali hakim pun tak layak kalau macam ini. Seluar pendek, kulu kilir, tak betul. Ini bukan cerita sini, cerita kampung saya. Sini semua okey sini. Syariat mustahak. Syariat ni jalan. Macam saya nak datang ke sini, saya kena ikut syariat. Ada syariat daripada Kuantan nak sampai ke Puchong ni, ada jalannya. Kalau saya tak ikut jalan, ikut mana? Tak ikut laut pula. Syariat kena ikut. Mana kita nak pergi ke surga, ada jalan dia. Apa jalannya? Sunnah Nabi SAW. Ikut Nabi. Tak sesat lah. Peringkat yang kedua, tarikat. Tarikat ni jalan apa nak dipilih? Macam saya, daripada Kuantan ke kampung Seri Aman, Puchong. Sebab saya lama di Puchong dulu,
tahun 80-an. Jadi saya tahu banyak jalan. Saya boleh pilih mana-mana tarikat yang saya nak sampai. Saya boleh pilih jalan jalan Pucung Lama, saya boleh pilih ikut Kinara, boleh ikut Putrajaya, boleh ikut Subang Jaya, banyak jalan saya boleh sampai. Semua tu tarikat-tarikat-tarikat. Sama juga orang nak sampai kepada Tuhan. Banyak jalan. Tarikat Idrisiyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Naqsyabandiyah, Rifa'iyah, Qadiriyah, Naqsyabandi Samaniyah, Siddiqiyah, Saziliyah, Syatariyah, Tijaniyah. Macam-macam yah, Menormadiyah, Sa'diyah, apa banyak lagi. Itu tak ada masalah. Pilihlah mana jalan yang selesa. Asalkan sampai. Tuan-tuan nak datang ke masjid daripada rumah masing-masing, kampung Kenangan, kampung Tengah, kampung mana, nak datang ke sini, tarikat apa tuan-tuan pakai? Ada orang tarikat jalan kaki, sampai juga. Ada orang tarikat naik motor. Ada tarikat naik kereta. Ada tarikat tumpang orang. Tapi semuanya sampai. Tidak ada yang special antara satu sama lain. Kalau hakikat, ini perasaan zauk. Orang yang belajar sampai perihal hakikat, dia itu dia kawal diri dia. Riak, ujub, sombong, pemarah, hasad, dengki, tamak, buang habis. Dia akan didik dirinya ikhlas, cinta Allah, rasa hebat Allah, rasa gerun neraka, sentiasa rasa berdosa, rasa malu pada Tuhan, rasa Tuhan menengok dia siang malam, rasa simpati kepada diri sendiri, rendah diri, yakin, tawakal. Ini hakikat. Tapi berapa orang kita tengok sekeliling kita, dia kata dia dah sampai makam hakikat, tapi akhlaknya macam mana? Dengan orang kasar, rokok tak sesuai. Engkau nak isap rokok, isap janganlah publik. Carilah lombong mana duduk yang makan-makan pokok, jangan tunjuklah. Engkau tu dah tasawuf, kena jaga. Sebab itu tuan-tuan sekalian, yang paling mustahak, kita ini ikut sajalah aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Syariat jangan ditinggalkan. Ingat kata Imam Malik rahimahullah, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang berfiqh tanpa tasawuf, dia jadi fasik. Maknanya dia fiqh tapi tak belajar untuk nak buang sifat panas badan. Engkau ustaz tapi sumpah serana, panas baran, tendang kereta, panas baran, mana tasawuf tak ada. Maka dia telah fasik. Barang siapa bertasawuf tanpa fiqh, itu dia telah jadi zindik, iaitu kafir tanpa sedar. Tapi siapa yang gabungkan dua-dua, itulah yang terbaik sekali. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Kesimpulannya, sempena bulan kebangsaan dan bulan kemerdekaan ini, ayuh kita sebagai umat Islam generasi baru, selepas nenek moyang kita berjuang mempertahankan Islam, ayuh kita berjuang untuk berpegang teguh kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana inilah pegangan yang paling kuat, yang kukuh dari segi akidah, syariah dan juga akhlak, yang berlandaskan kepada Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Moga-moga apa yang kita bincangkan menjadi iktibar bersama. Kepada tuan-tuan di luar sana yang mengikuti ceramah ini, kok ada yang kecil hati, minta maaf. Kita tak mengata pun. Kita hanya mengata ajaran tuan-tuan bagus, tapi bukan di sini tempatnya. Kita tak dapat nak mengalu-ngalukan, sebab ajaran tuan-tuan bagus sangat. Kami ini tak berapa bagus. Kami tahap ini saja ilmu kami. Ya. Sekadar itu, kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan,
jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia dan juga akhirat. Ya Allah, peliharakanlah negeri kami, peliharakanlah negara kami yang tercinta, jagakanlah agama untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.